nyari pelajar lu. Udah besen gua beritahu. Hah? Parah. Streamen dia, pesen lah. Pesen gua beritahu, gak pakai aturan. Atau bikin sem-sem tembak aja tuh begitu. Masih mulai-mulai begini kan kayak seperti ini. Iya, nanti kita dulu mainkan. Mau bawa maka cuju? Awal ini bang. Apa nanti lambat enggak? Ayo udah masuk kiri aja lah. Kiri aja. Ya. Kiri aja. Lapor dulu bilang. Udah lapor aja masuk. Putar lagi ke bawah kiri terus. Lambat itu. Iya, jam 9 nanti baru nyebrang di bawah. Keluar. Iya. Habis. Siap ke pasar pagi lah para datang duit. Bawa. Bapak ini nyari kabelnya yang ini. Iya. Oh. Habis ngedangi semua sekali masuk. Orang dalam sih ya, Pak ya. Udah bakarnya ini. Tahu kapal-kapalnya mana yang enak, mana yang enggak? Emang ada orang dalam. Iya. Kita nyari kapal yang cantik. Mudah-mudahan aja DLU nanti. Masih jalur bongkar kita, Pak? Masih jalur bongkar, dur high terus. Masih jalur bongkar kita. Terus ini kita masih nyangkut di sini jembatan. Nah, jalur bongkar ini ya. Barang tinggi, Pak. Tuh, kapan itu? La Putra kapannya tuh, Pak? Tuh, mahal ini namanya kan. Wah, masuk terus, nggak ada pelan-pelan, Pak. Nggak ada pelan-pelan, tuh masuk jalan terus. Tuh depan itu, masuk ke dalam. Nah, ini kanan terus. Nggak ada pelan-pelan, Pak, masuk terus, maju. Dermaga 6. Pelan-pelan itu kan bisa dibuka aja, Pak. Teman-teman, ini kita nggak ada barengan bisnya ya, jadi kita sendiri aja yang bis ya. Tuh truk semua, ada bis ting, tuh bis apa tuh depan tuh? Ada tuh itu, patas. Nah, ini enak nih los-losan nih, gede kapalnya. Dapat yang big size tuh. Kapalnya yang besar, kita juga muatan banyak soalnya ya, muatan tinggi, nyari kapal yang tinggi dan juga nyaman tentunya. Nah ini, persiapan berangkat dari dermaga 6 kita ya. Sebanyak kapal terjadi kebakaran, tabrakan, terlalu sebanyak yang korban. Akibat apa? Jangankan caranya tempat tinggi atau ibu yang diselamatkan. Nah mungkin bawa ibu, takut nanti anaknya. Dari sebarang kepolisian di bangunnya atau selatan.
kapal apa dan ini nama kapalnya KMP Rapita Jaya 888 ABS kapal apa. Nanti akan ada petugas akan berikan kali kesempatan kalau untuk perhatian ya. Paling cuma 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Itu ada himbauan ya teman-teman dari Bapak Ibu ya, permisi, tolong perhatiannya sebentar. Ini ada himbauan alat keselamatan di atas kapal ini. Sehubungan aktivitas semua kendaraan penumpang sudah selesai. Sebentar lagi kapalnya mau diberangkatkan dari dermaga 1 Pelabuhan Merak Banten tujuan Melayar. Dermaga satu lagi Pelabuhan Bakahuni Lampung Kelapan. Nanti kapal pelayar tidak enggak lama, memakan waktu kurang lebih 2 jam. Nah ini seperti biasanya, ini tugas dari Bapak Pemimpin kami, Bapak Pemimpin kapal ini, untuk memperagakan alat keselamatan yang ada di atas kapal. Walaupun ini penumpangnya banyak atau sedikit, ini sudah tugas yang harus saya sampaikan kepada para penumpang kapal semuanya. Tapi biar lebih enak pertemuannya, saya ucapkan salam dulu, salam sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah menjawab saya barusan. Saya doakan semoga Anda semua diberikan kesehatan selama sampai tujuan. Amin. Nah ini Bapak Ibu, kalau kami membutuhkan fasilitas jalan kapal ini ya, yang mau cari toilet, toiletnya di kelas ekonomi ini ada di depan, di sebelah kiri, masuknya toilet wanita dan pria. Nah kalau Anda mau cari penitipan jas AP, kalau AP Anda lobet mati, konternya ada di bawah, turun satu tangga. Nah kalau Anda naik kapal tidak membawa perbekalan, makanan atau minuman, kapal ini sudah disediakan restorasi kantin ada di bawah. Nah untuk tempat penerbangan, nah ini kalau bahasa Indonesia namanya jaket penolong, kalau bahasa Inggrisnya life jacket. Digunakan bila mana kapal mengalami insiden musibah seperti kapalnya kebakaran, kapal kebocoran, tenggelam, Anda diwajibkan untuk menggunakan alat keselamatan ini. Soalnya alat keselamatan ini adalah satu-satunya penolong Anda kalau lagi berlayar di atas kapal. Nah nanti alat keselamatan ini saya peragakan cara menggunakan yang betul. Mohon maaf, bukan saya lihat yang menakutin Anda, tapi ini hanya sekedar peragakan saja biar Anda tahu cara menggunakan alat keselamatan yang ada di atas kapal diperhatikan. Nah kalau angin laut sudah cepat ditolong Pak Bu, nanti bisa menimbulkan yang namanya angin
Bismillahirrahmanirrahim. Kapal La Putra Jaya La Putra Jaya 88 ini berangkat dari pelabuhan Merak. Semoga sandar dengan selamat. Kapalnya berangkat. Ini nggak ada anak laut yang nyari koin ya. Para ABK membagikan minyak, itu minyak apa namanya, kayu putih ya. Nanti juga ada hiburan organ tunggal dan hutan. Nah, kalau kurang Pak Bu boleh jalan sore ya. Bisa aja sama rekan saya ya. Mudah-mudahan ombaknya enggak terlalu besar, enggak sebesar yang dibayangkan ya. Ombak segoro. Jatra 5 itu ya. Jatra 3 apa Jatra 1 2 3 3. Jatra 3. Itu ngisi di dermaga eksekutif. Itu gantian sama yang itu kapalnya. Gantian sandar di dermaga 6. Jawa.
kita mungkin beberapa minggu atau bulan di Sumatera. Nanti pasti bakal ke Jawa lagi kok. Ini Nusa Mulia. Ini punya perusahaan SP Ferry. KMP Nusa Mulia. Waktunya kita untuk review kapal ini ya. Wah, tadi kita udah ke deck yang paling atas. Cuma segitu aja ya. Jadi cuma segitu aja untuk hiburan dangdutan segala macam. Terus deck paling bawah ini ada tempat buat truk, bis dan kendaraan besar lainnya. Terus di sini ada tempat untuk mobil, motor. Dan yang lantai ketiga ini yang belum kita lihat, ini tingginya maksimal 2,3 meter. Nah, di sini ada kantin ya, tempat jual rokok, kopi segala macam. Terus ada juga jam tangan, toilet kanan kiri. Nah, ini ruangannya. Sini ya. Ruangan apa ini? Oh, ini nih. Non ekonomi. Sini ya. Tarifnya ini nih. 15.000. Ya. Tuh ada mbaknya. Wah, cakep-cakep coy. Tuh, di situ juga ada fasilitas pijet dan lain-lain ya. Bisa dipijet tuh. Menarik sih. Warna ekonomi. Terus di sini hop, mentok. Oh, ini yang non-ekonomi juga nih, yang lesehan. 10.000, yang ini lebih murah ya. 10.000. Jadi itu kurang lebih ya. Kalau kita ekonomi aja ya. Ini mentok. Dan ini kita nggak bisa naik batas penumpang ini. Biasanya buat nakoda. Menarik banget sih buat kesini ya. Non ekonomi, soalnya ada mbak-mbak pramugarinya. Wah, mantep. Oh, ini kapalnya mulai goyang-goyang ya, ombaknya mulai besar. Oke, kita mungkin ngopi aja.
sini bareng Bang Fadli sama Bang Sore nih. Ngopi Bang. Ngopi. Mantap. Ngopi kita ya. Yes. Top lah. Kalau di dalam ini pasti besar itu juga. Iya. Iya. Jauh padahal. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Pulau Sumatera ya. Tinggal sandar aja, nanti mundur dia ya, kapalnya itu mundur ya, mundur kan karena tadi itu dia juga mundur juga ya. Nah kodanya ngadep sana berarti. Nah, ini menara sigernya nggak kelihatan, dia nggak pakai lampu. Kelihatan bayangannya aja dia. Nah itu pelabuhan eksekutifnya ya.
ada satu pelabuhan Bakauheni. Kita udah sandar. Waktunya kita untuk menuju bis.
kita isi solar di rest area, nggak tahu ini rest area berapa ya. Itu ada Sinar Kencana 07 Laton. Sedangkan bis kita ada di situ. 263. 263. Hampir 800. Full tank. KM50. Area KM50.
Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah tiba di rumah makan Pucuk Daun Bandar Jaya ya. Ini ada ALS 123. Ini ekonomi Semarang yang ketemu di Cikampek kemarin itu. Terus ada ALS 111. Satu. Kita penumpangnya paling banyak ya. Istirahatnya di dalamnya. Makan minum ada bungkus nasi. Silakan buat persiapan juga bekal di perjalanannya nanti. Silakan. Di sini mau nurunin paket juga ya. Nanti nurunin paket, terus jadi harusnya bis ini itu lintasnya dari Jawa ya, dari Solo itu sama kayak Patas Jogja. Jadinya harusnya itu tengah timur lewat Taluk Kuantan ya, lewat Lubuk Linggau, Lahat, segala macam. Terus Taluk Kuantan, Pekanbaru, Medan. Harusnya seperti itu. Tetapi bis ini mengisi sewa alias penumpang kebanyakan ke lintas timur. Jadi rutenya berubah, teman-teman. Yang seharusnya kalau dilihat dari rutenya itu dari Solo terus ke Lahat, Lubuk Linggau dan sebagainya, giliran jauh Taluk Kuantan terus Pekanbaru, Medan. Ini jadi ganti. Jadi timur abis, teman. Jadi full timur. Karena bis ini diisi penumpangnya itu ini apa namanya? Full timur ya. Nah, kemarin juga mampir Cikampek, terus mampir ke Pool Klender, mampir ke Tanah Tinggi, itu mengisi jatah ekonomi lintas timur ya. Jatah ekonomi lintas timurnya yang biasanya diisi oleh ekonomi Surabaya. Jadi kan ekonomi Surabayanya itu kosong dan penumpang hari ini tuh rame. Yang isi 226 ini ya. Untuk paketnya sebenarnya kebanyakan turun di tengah ya. Banyak banget turun di tengah, nanti jadi sistemnya over paket. Paket yang seharusnya itu diantar sampai ke tengah itu nanti oper paket di Pekanbaru. Jadi bis yang dari Medan yang arah ke Taluk nanti yang ngangkut paketnya yang turun di tengah ini. Cuma kebanyakan itu juga turunnya di Medan, di Kisaran gitu-gitu ya, di 50 segala macam. Nah, aku bareng apa jejerku itu ibu-ibu turunnya di 50 mau ke Siantar. Siantar Men. Terus yang dari Solo itu semuanya turun di Medan ya. Semuanya turun di Medan kalau yang dari Solo. Wah, gokil sih, mantap. Ini jelas cepat karena full tol tadi ya. Kalau ALS 123 ini dia dari Cikampek langsung bablas aja, dia enggak mampir ke Klender sama Tanah Tinggi mungkin ya. Ya, berikutnya diserahkan dari bis kedua-duanya. Nah, mesin bisnya dimatikan ya. Di sini agak lama kemungkinan karena penumpang juga butuh sarapan ya. Butuh sarapan, terus pas banget sama subuh ya. Ini waktu subuh. Nah, untuk penumpang yang paling awal turun ya, yang paling awal turun itu dia di Palembang, teman-teman. Jadi yang paling awal turun nanti di Palembang ya. Jadi kan penumpangnya full timur tuh nanti. Full timur Palembang, terus habis itu langsung los Pangkalan Kerinci. Pangkalan Kerinci sama Pekanbaru banyak yang turun. Pangkalan Kerinci, habis itu Pekanbaru dan sampai ke Medan ya. Jadi kita timur abis, bener-bener timur abis ya.
Jadi nanti habis dari ini kemungkinan itu full tol sampai ke Palembang ya. Jadi kemungkinan nanti di Palembang itu siang ya. Siang hari udah masuk Palembang ya. Just memang ekonomi cepat ini ya. Mantap lah. 226. Momennya gitu pas banget gitu loh. Pas ngisi timur itu. Terus dia bisa los dari Lampung sampai ke Palembang full tol Trans Sumatera. Ya. Dari Solonya pun masuk gerbang tol Colomadu langsung los sampai ke Cikampek tadi. Ya agak lamanya itu di Cikampek karena kita juga pasti ngatur selah lah ibaratnya. Kalau di dunia pembeli itu ngatur selah. Ngatur jam ya, jam pemberangkatannya kan dia dari ngisi di Klender sama Tanah Tinggi kan juga ada jam pemberangkatannya. Nah itu ya mantap lah pokoknya. Oh iya, bis ini sendiri itu mendekati masa-masa pensiunnya teman-teman. Jadi ini Mercy OH1521 tahun 1997. Nah bis ini aslinya itu ya hampir mati ya. Jadi untuk penggantinya itu kabarnya sudah ada, teman-teman. 1521 tahun 97. Tinggal kenangan ya. Sebentar lagi, paling beberapa PP lagi. Bulan ya akhir-akhir tahun lah ini udah diganti. Bisnya. Menuju masa pensiunnya. Tapi kalau buat 226 ini kan satu toke sama 318 terus sama 88 pokoknya yang ujung 8 lah ya, Salembo kalau nggak salah itu ya. Nah itu percaya sih kalau bakal diganti. Percaya bakal diganti karena ya terbukti memang di toke itu bisnya bagus-bagus juga gitu. Bisnya bagus-bagus. Dan pasti permajaan unit terus gitu. Ya. Di 226 ini. Kan satu toke itu sama ujung 8 lah. Ujung 8 grup. Ya. Ujung 8 grup kayak 388 itu. Wah, bis paling boys se-Medan Malang gitu. Yang paling hits gitu. 378 dan lain-lain. Ya mudah-mudahan aja trip ini bakal selalu terkenang lah buat teman-teman pecinta ALS yang suka sama livery kupu-kupu yang dulunya diantar dari Sumatera merantau ke Jawa dengan livery legend kupu-kupu ini. Semoga menggugah kenangan teman-teman semua agar kita tidak lupa dengan transportasi kita dulu sebelum sukses ya. Nah, mumpung masih waktunya kita subuhan dulu terus mandi. Ada kamar mandi tuh, bersih tuh kayaknya ya. Oke, kita udah mandi, saatnya kita ngopi ya. Ini 123 juga masih di sini, 111 juga masih di sana. Ada kesana ya. Basic bodinya sih kurang lebih sama, cuma ini udah dirombak dan udah ganti livery. Ya. Oke teman-teman, waktunya kita untuk berangkat ya. Wah ini penumpangnya alhamdulillah ceria semua ini, ikut ALS 226 senang semua. Krunya pun ramah-ramah, suka bercanda juga ya. Penumpangnya satu persatu dipercandain. Nah untuk ALS 123 ini udah berangkat ya, yang tadi di sini. Udah berangkat dan dia lewat tengah, nggak lewat tol ya, jadi lewat lintas tengah. Nah untuk ALS 111 ini kayaknya mengalami trouble. Kita berangkat gaspol. Oke, langsung aja kita masuk. Wah. Sampai tujuan. Berhati-hatilah jalan perjalanan. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.